Oh my goodness. Udah muncul satu zombie temen ya. Oke, kita cek pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sabar bro. Waduh, Mike. Halo semua teman-teman, kembali pastinya di channel kesan kita semua di Stentels. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku pengen main game baru gitu teman-teman ya. Jadi setelah kita menyelesaikan serial, sebelum selesai si serial Kill You in Fire, ada katanya ada ending secretnya teman-teman ya. Tapi aku akan bikin video untuk itu lagi. Tapi pada video kali ini aku mau cobain game baru teman-teman ya. Ini baru aja rilis sekitar seminggu yang lalu kalau bisa dibilang ya. Dan ini dirilis di Steam dengan harga sekitar $25. Tapi ini aku nggak, ya nggak perlu tahu lah temennya dari mana aku dapat game ini. Jadi pada video kali ini aku akan cobain gamenya temen, gameplaynya dan storynya seperti apa. Aku udah baca skenarionya gitu ya kan. Jadi game ini kayak memberikan gameplay gimana cara kita untuk survive di sebuah pulau gitu. Dan ya bagaimana kita survive melawan zombie-zombie dan hewan-hewan buas. Yang goalsnya itu kita harus berhasil keluar dari sebuah pulau ini gitu temen ya. Jadi gimana nanti keseruannya, kita akan langsung aja new game. Jadi mana ini suaranya yang bagi yang senang game baru gitu ya kan. By the way aku akan bikin normal aja lah. Normal. Oke. Hardcore. Oke lah ya kan. Langsung saja kita let's go. Start game. Kita pilih normal aja kan, biar gak susah-susah kali gitu ya kan. Oke, jadi ini gamenya lumayan menarik gitu kan temen-temen ya. Karena baru aja dari jadwal rilisnya ini udah banyak kali yang nge-review gitu. Termasuk YouTuber Indonesia gitu ya kan. Jadi aku pengen juga main temen-temen. Jadi ini seru lah ya kan. Apalagi aku yang suka game-game agak-agak kriminal gitu ya kan. Cocok kali jiwanya. Jadi biar kita libas semua zombie-zombie di sini ya. Oh ya, by the way buat kalian yang mungkin yang baru mampir di channel ini teman-teman, kalian boleh kasih like dan subscribe-nya juga. Ya, jangan lupa lah subscribe supaya kalian selalu mendapat notif kalau aku upload video terbaru. Oke lah, kita tunggu loading ya kan saudara-saudaraku semua. Oke, kita sudah ada di sebuah dunia gitu ya kan. Oke, berarti kita ini memang di dunia yang memang kosong melompong gitu ya kan. Oh, ada sebuah burung di situ teman-teman, di atas mobil. By the way kita langsung di sini gitu ya kan. Oke. Kita punya pisau di sini, pisau. Oke, nice. By the way misi kita pertama itu destroy the car, hancurkan mobil ini dan dapatkan pitch iron gitu. Oh, kita bisa hancurkan gitu. Tekan press F katanya temen ya. Oke, nice. Oke, destroy boost to get 3 buns. Oh, I know. Berarti dengan kita menghancurkan mobil ini kita bisa mendapatkan materialnya gitu ya. Bus itu kayak semak-semak. Oh nice. Oke, kita mendapatkan Vina and Leaf. Oke, kita lanjut. Destroy bus to get 3 barns. Bus itu kan semak kan. Terus salah gitu. Harusnya benar dong. Tunggu, mana bus lagi? Kita cari lagi semak-semak temennya ya. Ini mungkin. Oke, nice. Oke, kita udah dapat 3 brands, leaf dan vine. Oke, selanjutnya kita bisa ngecrafting membuat filling X. Tekan I. Nah ini yang menjadi kesukaanku temen-temen ya. Kita bisa crafting gitu ya. Aku suka game crafting gitu. Lalu kita craft gimana? Ini filling X kan. Butuh 2 tree branch, 1 pitch of iron sama vine. Oke, kita langsung aja. Oh, kurang satu material lagi, tinggal small stones. Oke, kita cari batu lah ya kan, small stones. Batu. Mungkin kita cari agak dekat bukit ini ya kan, mana tahu ada. Ini batu nih. Oh, take. Oke, nice. Oke, kita dapat small stones. Oke, kita bikin filling X untuk menjadi senjata pertama kita. Yes. Oke, mana itemnya, boy? Mana itemnya? Filling X. Oh, ini. Oke, kita bisa pakai ini pas ini kan.
Ah, nice. Oh, tangan kiri, tangan kanan kita udah di setel gitu ya kan. Oke, okay, terus destroy the tree. Destroy tree to get a lock. Oke, okay, berarti kita tumbangkan pohon untuk mendapatkan kayu gitu ya kan. Oke lah kalau begitu ya kan. Ini bisa ditumbang apa enggak sih? Oh, bisa. Oke, okay, nice. Nice graphic ya. Mana? Mana locknya? Oke, okay, udah bisa kita tag. Oke, okay, kita tag batu. Jadi kita ambil-ambil aja ya temen-temen ya kan. Yang perlu kita ambil. By the way, ini lock juga ini. Apa-apa lah ya, kita tebang ala kan temen-temen ya. Mumpung dapat gratisan gini kan. Nice. Kita dapat lock. Oke, okay, nice. By the way, kita di sini ada energi ya juga ya. Kalau kalian situ ada healthnya, ada mungkin rasa laparnya kan. Oke, okay, selanjutnya misi kita build the foundation. Tekan B. Oke, okay. Tekan B, lalu tekan home, baru floor. Oh, oke, okay. Foundation. Oh, kita butuh kita udah ada dua. Kita butuh satu lock lagi sama Vina. Oke, okay, Vina. Berarti kita harus ngapain semak dulu temen-temen ya. Oke, okay, nice. Udah. Lanjutnya gimana tadi, tekan F ya? Ah, nice. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay. Kita udah dapat lock. Kita akan bangun rumah kita di mana ya? Di sini aja lah ya kan, pas di pojoknya ini, ujung jalan. Tapi bidangnya miring gitu kan. Udah lah, di sini lah. Oke, okay, guys, kita bikin foundationnya sekarang. Foundation. Nice. Udah. Craft lah. Tapi udah cukup. Tunggu, tunggu, tunggu. Bagaimana caranya temen-temen ya? Floor baru foundation. Ah, build. Oke. Oke, 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 oke. Terus tunggu, kayaknya kita nggak usah buat di sini lah ya kan. Kalau buat di mau kita cari bidang lurus teman-teman ya dan dekat sama air harusnya, harusnya. Karena kan kita kan hidup survive gitu ya kan. Atau di sini aja lah ya kan. Di sini kan ada jalan kalau kalian lihat. Nah, di sini aja lah. Sini aja, yakin aku di sini. Yuk. Udah. Build. Ayolah build. Oke, okay, nice. Kita udah ada foundation. Nah, terus misinya build stair. Oh, oke. Okay. Kita buat tangga sekarang, build. Lalu kita cari stair. Stair. Ini memerlukan 2 lock sama 2 fin ya. Oke, okay, berarti harus ada lagi yang kita tebang nih. By the way, enak memanjakan mata sekali temannya grafiknya. Nice. Oh, ini aja lah ya, langsung yang lumayan gede lah temen-temen ya kan. Supaya kita langsung bisa langsung dapat banyak gitu. Ada lagi pohon di sini lumayan gede. By the way, kita di sini pakai karakter perempuan teman-teman ya. Mungkin tadi ada select karakternya gitu ya kan, tapi aku kayaknya lebih asik sih yang perempuan. Kalau kalian udah ngikutin Stentress dari dulu-dulu ya kan teman, pasti kalian tahu kenapa aku suka karakter perempuan dari dulu. Sip. Oh, udah ada jamur guys. Bisa jadi makanan nih. Oke, okay, nice, kita bikin stairnya sekarang. Karena equipment kita sudah cukup. Oke, okay, stair, build. Oke, okay, kita atur supaya kita bisa naik gitu ya kan. Build, nice. Kita udah ada tangga gitu ya kan. Oke, okay, nice. Oke, okay, selanjutnya misi kita itu turn light on off. Oh, tekan L. Oh, nice lah. Untung ada center gitu ya kan. Karena aku sangat benci kegelapan teman-teman ya. Dan klik M untuk cek map. Oke, okay. Oke, okay, tapi mapnya di sini belum terbuka ya. Masih kosong. Oke. Okay. Selanjutnya kita disuruh untuk create equipment production table. Oh. Ya yeah, ya, yeah, ngerti-ngerti. Nah, ini equipment. Nah, ini kita butuh tree branch udah cukup, lalu small stones, pitch of iron sama log. Pitch of iron ini dapatnya dari mana ya? Kayaknya di sini ada beberapa item yang tunggu, kayak mana mecahkan ini ya? Kita butuh buat hammer kah sebenarnya? Ah, ini kalau hammer nih betul ini pasti. Tapi kita butuh pitch of iron juga ya. Dari mana dapatnya tadi ini ya? Mungkin dari sini ya kan? Oh, ini mungkin pitch of iron. Coba ya. Ah, ini pitch of gold ya. Coba ya. Pitch of iron, peace. Coba ini. Mungkin dia kayak bagian-bagian dari besi gitu temen ya.
Ah, nice, ah, bro. Oh, kita bisa kita bisa nge-break mobil temennya supaya mendapatkan piece of iron. Piece of iron itu kayak part dari semua mobil gitu ya kan. Oke, okay, nice. Kita dapat banyak apa di sini ya? Satu lagi lah ini lah ya kan. Mumpung ada di sini. Nice, sip. Kiar satu lagi ini apa nih? Oh, buku jurnal. Nice, nice, nice. Kau sudah mendapatkan new page. Nice, nice, nice. Oke. Okay. Jadi kita punya misi lagi gitu ya kan. Oke, okay, sekarang kita buat bisa enggak langsung buat ini? Kayaknya udah cukup ya. Oh, butuh small stone gitu lagi ya. Small stone. Oke, kita cari small stone temen-temen ya. Oke, jadi kita akan bikinnya di bawah kaki ini aja lah ya. Di bawah kaki ini. Ayo, bisa dong. Ah, nice. Oke, kita build. Tapi infonya ini kan temen, kita nggak bisa mindahin nanti ya. Aku lihat YouTuber main gitu ya kan. Senjunya itu nggak bakal bisa dipindah-pindahin lagi gitu. Di bawah ini tangga, bisa nggak? Oho. Oh, di sini aja lah ya. Di mana ya? Di luar nggak? Nanti nggak aman gitu ya kan? Di bawah ini aja lah kan temennya. Dulu ya kan? Sip lah. Oke, kita bisa craft sekarang. Crafting. Nice. Nice, nice, nice. Sekarang kita udah bisa membuat berapa senjata gitu ya. Yang nggak bisa di craft. Ah, ini kita udah ada bow sama X ya, X tapi yang jadi senjata gitu temen ya. Oke lah, selanjutnya kita disuruh buat make a bow, buat panah, sebuah panah gitu ya kan. Oke, panah itu equipmentnya itu tree branch sama vine. Oh, berarti kita harus menebang pohon lagi temen ya. Oke lah, kita pelan-pelan saja ya kan. Tidak harus menerang pohon. Karena kita juga harus hidup lestari gitu. Lestari. Hanya kita akan melihat semak-semak. Oke, sip. Oke, kita mencari Vina sekarang, Vina. Wow, kita dapat mushroom, mushroom. Tepek aja lah ya, guys. Mayan, makan ini masih. Bisa dikonsum. Oke, sip. Udah cukup kah sebenarnya item-item kita? Oh, kita ke sini. Bow. Oke, sudah bisa kita craft maksudnya. Oke, kita udah dapat bow, guys, teman-teman. Ini bisa di-tag ke bawah nggak sebenarnya? Susah gitu ya kan. Oke, sip. Oke, kita udah ada bow sekarang ya kan. Sekarang tinggal perunya pastinya. Oh, kita disuruh untuk membuat sleeping bag gitu ya. Tempat tidur, sleeping bag. Sleeping bag, where sleeping bag? Aha. Where sleeping bag? Oke, okay, ya sleeping bag itu buat yang dari B temennya. Nah, ini sleeping bag. Oh ya, B utility baru sleeping bag. Utility baru sleeping bag. Sleeping bag itu memerlukan 20 leaves, piece of cloth sama piece of rubber. Dari mana lagi dapat rubber nih ya? Kita coba cek lah ya kan ke sana ya kan. Di sini masih ada beberapa material temen-temen yang bisa kita ambil. Beri cepat juga kalau kita lari ya kan. Oh, ada juga lagi mobil di sana temen-temen ya, kalau kalian bisa lihat. Ah, itu ada mobil. Mungkin bisa kita ambil nanti barangnya ya kan. Barang yang ada di mobil itu. Oke. Okay. Mungkin dari sini rubber ya, rubber. Oh, ada sebuah kedengaran dari arah mana? Ambillah ini mushroom ya kan, gratisan. Ada pemukiman di sini teman-teman ya. Wah. Oh, kita bisa coba lihat. Itu siapa itu? Hey, bro, sini lo. Jangan bilang ini zombie ya teman. Sini lo. Bocah. Sini. Kok nggak ada darahnya? Oke, meninggal. What?
my godness. Oh my godness. Udah muncul satu zombie temen ya. Oke, kita cek pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sabar, bro. Waduh, Mike. Waduh, kalian bisa lihat temen-temen ya, apakah kita lawan? Tapi maunya satu-satu lah ya kan untuk gelut sama aku. Oke, kita lihat. Oh, ada beberapa item di sini ya. Sabar. Ada crowbar. Ada crowbar bisa kita ambil. Sabarlah. Oke. Kita bisa ambil lah ya kan. Tunggu kita cek, tengok dulu. Iron ingot. Kita ambil ya semua temen-temen ya, barang-barang di sini. Kita curi. Syukurlah ada barang. Crowbar bisa kita pakai nih. Dalam nih pasti di mic-nya ini. Crowbar itu di mic-nya 13, kalau pisau itu 7. Oke, kita pakai crowbar aja. Oke, sip. Crowbar itu nomor 6. Oke, sini lo. Sini lo semua bocah. Sini, ayo gelut kita. Oke, pecah langsung satu orang pecah. Semoga kita mendapat item-item yang kita perlukan ya. Satu-satu boy, satu-satu lah. Sini lo. Ini udah lari ini kok lari kau. Sini kok. Ih, slow lah. Weh, eh kok nambah orangnya? Aduh. Ini kok susah kali mati sekali ini. Aduh. Dia menggetar. Lebih enak nyerang pakai pisau ya temen-temen ya, karena lebih cepat gitu dia. Sini lo. Meninggal. Ini kok kuat kali sini. Heran juga aku. Oke, meninggal satu. Oke, slow Mike. Oke, kita bisa pakai nomor 6. Sini. Oh, atau mau gelut pakai tangan kita. Oke. Tangan kosong ya. Tangan kosong lah bos. Nice. Agak lama temennya ya. Sempat mati aku nanti. Tunggu. Tuan pisau bisa kita pakai ini. Oke, meninggal. Weh, kok terpancing semua deh temen-temen ya. Kok makin banyak ini. Astaga. Aduh, ini zombie perempuan pula ini. Sila weh. Ah, lari. Lagi ngamuk dia. Ah. Aduh, kena pukul aku. Aduh. Oke, meninggal. Udahlah, matilah. Udah mati deh, Mike. Oke, kita ambil lah ya kan material ya kan. Astaga, kita harus ada alat healing ini. Meninggal nanti kita ini, teman-teman. Bisa kita makan apel? Oh, bisa. Nambah heal 5 ya. Nice lah kalau begitu. Ini pun bisa mushroom. Tapi sedikit kali nambah healnya. Nggak terasa pun. Ini ada pear 5, bisa kita makan. Pitch of iron. Oke, kita geledah lagi rumahnya, teman-teman ya. Ada bacaan di sini, teman-teman ya. Waduh, bahaya. Kenapa bisa terjadi ya banyak zombie seperti ini ya? Aduh, sangat-sangat kacau lah ini. Oke, ada apa barang di sini? Nail, lumber, rope. Oke, tidak ada lagi kah? Oke lah. Kita sudah cek rumah ini gitu ya kan. Karena tidak ada lagi, kita akan keluar. By the way, tanya rumah kita di mana ya, guys? Elah, Mike. Cepat, Mike. Sebelum malam, yuk. Kita bikin sleeping bag kita, By the way, kita bikin lagi lah ini ya kan, foundation. Tuh, di sebelah sini ya kan. Oke, bisa kita buat lagi kah? Masih cukup kan barang bahan-bahan kita, cuy. By the way, kita ini pun belum buat atap lagi gitu ya kan. Bahaya sekali kita ini. Gak ada cukup ya, gak cukup bahan ya. Oke lah, kita buat tadi isi kita buat utility lalu sleeping bag. Masih belum dapat teman-teman ya. Pitch of rubber nih dari mana dapatnya? Tolong lah. Katanya breaking down the synthetic material gitu ya kan. Tapi di mana? Astaga, ini mungkin ya. Tapi ini jurnal tadi katanya. Tunggu kita lihat jurnal gitu ya kan. Oh, tunggu, ini nanti aja aku baca temen ya. By the way, kalau kita buka map. Oh, belum terbuka. Coba material. Di mana lagi aku bisa mendapatkan material di sini gitu ya kan?
Ah, yaudah lah teman-teman, nanti aja aku akan bikin stair off bag-nya. Stair off bag. Maksudnya sleeping bag-nya. Tapi kita udah tahu kan gimana keseruan gaming temennya. Jadi seperti inilah gamenya. Jadi bagaimana kita untuk survive di sebuah dunia yang penuh zombie dan hewan-hewan buas. Pokoknya ini game seru gitu temennya. Jadi buat kalian suka, aku akan lanjutin lagi game ini gitu ya. Jadi kalian komen aja gitu temennya. Dan kita, aku akan nanti bikin bangunan yang bisa aku buat gitu lah. Aku akan tebang-tebang pohon-pohon ini. Dan aku pokoknya di next episode aku udah bikin rumahnya lah temennya. Yang udah bisa, yang udah punya atap lah minimal. Oke teman-teman, jadi buat kalian suka sama serial game ini, jangan lupa kasih like-nya dan subscribe juga. Buat kalian yang belum subscribe, dan di setelah tombol subscribe itu ada tombol notifikasi, kalian bisa saja tekan supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru setiap Stentals upload video. Oke teman-teman, tungguin di keseruan lainnya. See you di next video, and what's up? Yeah, yeah. Tungguin part 2-nya teman-teman. Komen. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Subscribe. Subscribe.